masuk dari Bantul 13 ambulan, jenazah tidak usah ditransitkan sini, nanti langsung dioper ke ambulan, sudah disiapkan 13 ambulan. Jadi keluarga masing-masing dari pihak yang keseripahan yang ada musibah itu langsung udah di ambulannya masing-masing. Jadi nanti begitu jenazah datang langsung masuk gitu mas. Jadi karena ini COVID-nya, jadi biar tidak terjadi kerumunan di sini.